lemah jantung, anda kena kawal, tetaplah kena mengawal kandungan kadar pengambilan cecair ataupun minuman yang anda nak ambil. Janganlah kita mentang-mentang kita puasa, kita membuka dengan satu mug besar air, kawal pengambilan air. Jadi ini masa yang sesuai untuk anda kan. Jadi kalau mungkin anda ijazah, mungkin waktu berbuka mungkin satu cawan ya. Jadi anda tetap kena kawal pengambilan lemak, kenalah tetap mengekalkan pengambilan diet yang sihat. Kena jaga nafsu makan kita tu. Janganlah nak ekstra, nak plus-plus sangat. Itu tak baik untuk kesihatan kita. Tetaplah mengekalkan, menjaga tentang aktiviti fizikal anda kena jaga. Kalau siang, saya galakkan kalau anda nak buat aktiviti fizikal, buatlah awal. Macam lepas subuh tu terus keluar. Nak lakukan senaman ke atau kalau nak berkebun, silakan waktu itu. Jangan lewatkan, sebab bila dah lewat, matahari dah panas, dah cerah. Kalau kita lakukan aktiviti fizikal, kemungkinan dia mengambil lebih banyak tenaga. Dan yang kedua, nanti kita akan cepat haus lah. Jadi kita itu mungkin akan mengganggu rhythm kehidupan kita. Takut nanti kita haus, kita terpaksa berbuka puasa pula. Itu lain punya cerita.